Pohon berangan, tempat bertemu. Kiranya rasa si anak dara. Baliklah tuan, membawa ilmu. Binalah bangsa, bangunkan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Sekalung penghargaan buat peneraju acara, barisan para hakim yang sentiasa cakna dengan keadilan dan berintegriti. Saudara penjaga masa yang semestinya peka dengan masanya, barisan warga pendidik budiman, seterusnya warga maya, generasi penekung wacana, wawasan negara dekat di hati. Hadirin, hadirat, sebelum bicara merungkai kata, eloklah kita cerakinkan definisi tajuk kita. Kelapa sawit ialah sejenis pokok palma daripada keluarga Ericaceae yang ditanam untuk pertanian komersil daripada isi rong buahnya. Berdirinya saya di pentas yang dimala ini untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Hargai Sawit Malaysia. Penanaman sawit bermula secara besar-besaran di Malaysia pada tahun 1960-an. Ini diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia sebagai skim untuk membasmi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup di kalangan penduduk luar bandar. Malaysia merupakan pengeluar minyak kelapa sawit yang terbesar di dunia. Hadirin yang dihormati, cetusan minda saya yang pertama di bawah lembayung Kempen Sawit Anugerah Tuhan. Kempen ini dianjurkan oleh Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komuniti Malaysia di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Ini bertujuan untuk mempromosikan kemampuan industri minyak sawit di dalam dan di luar negara dengan menggunakan elemen pendidikan melalui media sosial, tarikan visual dan nilai estetika. Dengan cara ini, kita dapat meningkatkan kesedaran orang ramai untuk mengenali peranan dan sumbangan besar industri minyak sawit dalam pembangunan sosioekonomi di negara kita. Di samping itu, khasiatnya dan kebaikannya kepada kesihatan. Hadirin yang dihormati, cetusan minda saya yang kedua pula di bawah lembayung industri sawit Malaysia menyumbang pendapatan kepada negara. Kemudahan revolusi kaedah penanaman kelapa sawit ini menjadikan produksi meningkat dari masa ke semasa. Tambahan pula, idea dalam mengembangkan industri sawit biofuel ini juga telah diketengahkan oleh Dato' Unggas dalam persidangan perubahan iklim di Paris. Dalam idea diilustrasikan beliau, produk biofuel berasaskan kelapa sawit ini adalah mesra alam. Malaysia telah mengeksport 60% minyak sawit ke negara China, Eropah, Pakistan, Amerika Syarikat dan India. Secara tidak langsung, ia juga mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat Malaysia. Hadirin yang dikasihi sekalian, cetusan minda saya yang terakhir di bawah lembayung, minyak kelapa sawit menjamin kesihatan rakyat Malaysia. Minyak kelapa sawit kaya dengan sumber asid lemak seperti omega 6 atau asid linoleic dalam bahasa saintifiknya. Selain itu, pengambilan minyak kelapa sawit dalam makanan boleh sahaja merendahkan paras kolesterol LDL tetapi dapat juga meningkatkan paras kolesterol HDL dalam badan. Jika mengambil minyak kelapa sawit secara berlebihan, ia akan menyebabkan kita mendapat penyakit yang tidak jangka. Jelaslah bahawa minyak kelapa sawit mempunyai banyak khasiat yang dapat menjamin kesihatan rakyat Malaysia. Hadirin dan hadirat, pada penghujung bicara, jelas tentera industri kelapa sawit Malaysia sangat penting kepada negara. Industri ini menjamin ekonomi dan kesihatan rakyat Malaysia. Sejujurnya, kita perlulah memanfaatkan sumber yang dimiliki oleh kerajaan kerana sawit pemangkin kemajuan negara. Persis peribahasa berkata, muafakat membawa berkat.
Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.